Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Ya pemirsa, pada video kali ini saya coba memberikan info tentang suatu alat yang berfungsi sebagai alat pemotong styrofoam. Ya, seperti apa alatnya? Ini dia. Selamat menyaksikan. Ya, untuk alat ini menggunakan energi dari listrik ya, dengan di ujung stekernya menggunakan adaptor ya, sehingga listrik yang dihasilkan pada aliran di alat pemotongnya itu tidak membuat kita kesetrum ya, tapi dari hasil yang dari panas yang dihasilkan itu mampu memotong styrofoam melalui kawat yang berada di ujung-ujung tiang ini ya, tiang alat pemotongnya. Dan seperti apa caranya ya, ini dia pemirsa bisa lihat, tinggal hanya mendekatkannya ke styrofoam tersebut sudah bisa meleleh, dan tinggal kita bentuk sesuai apa yang kita inginkan. Oke pemirsa, selamat menyaksikan. Jadi seperti ini videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like, and share. Selamat menonton.